Kita tuh dipimpin oleh seorang teman kita yang super gagah sekali, Alang di depan sana. Yap. Dan memang teman-teman harus kalau kalian bawa anak-anak ya, khususnya yang balita, harus dijaga selalu, dipegang gitu, jangan biarkan. Karena di sebelah kanan kita ini ada sungai yang airnya lumayan deras arusnya. Walaupun sebenarnya ini ada bronjong yang memanjang ya, ini untuk mencegah abrasi begitu. Tapi ya tetap saja teman-teman, bronjong. Dan itu unik ya, bronjong. Gimana saudara Alang sampai sini? Lumayan jauh sih ya. Lumayan jauh ya. Ini sudah berapa kali ke sini? Baru 3 kali. Tiga kali sama ini ya? Datang ini. Iya. Tapi pernah keliling ya di sini? Iya pernah. Wow, luar biasa. Nah, sepertinya di depan kita ini ada semacam rest area. Ya, mungkin bisa berteduh kalau misalkan tiba-tiba hujan dan sebagainya. Nah, memang kalau wisata di Bislab ini, bagusnya teman-teman harus memperhatikan cuaca begitu loh ya. Harus memperhatikan cuaca supaya perjalanannya itu tidak terganggu. Nah, yang saya rasakan sekarang di sini tuh terasa lembab, dingin. Saya masih pakai baju kaos dan nyaman gitu loh. Jadi kalian mungkin yang notabene-nya masih di Sulawesi itu aman saja kesini, jangan terlalu worry ya untuk masalah ini cuaca. Wow, teman-teman kita dari sana berombongan. Di sebelah kanan kita itu ada sungai, airnya lumayan deras. Nah, kita menuju ke atas lagi. Nah, sebenarnya fungsi utama dari jembatan ini itu adalah ketika misalkan airnya naik, jadi itu tuh bisa membantu kita gitu ya, kita tidak terendam. Gimana Ustadz sampai sini? Ya alhamdulillah, semangat terus. Semangat di depan ya. Depan itu ada air dari gunung turun. Oh, ada air mancur, air terjun ada, ya? Ada. Wow, kita lihat sendiri nanti teman-teman ada apa di sana. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya teman-teman, arus sungai di sini tuh begitu deras ya. Seperti kalian lihat di depan kita itu airnya memang deras sekali, seperti itu. Bahkan orang besar tuh bisa dibawa teman-teman. Dan struktur dari bebatuan kapur ini tuh bahaya banget. Sedikit goresan itu bisa fatal di kulit kita gitu loh. Jadi ya sebelum bertindak, pikirkan matang-matang gitu. Jangan karena ego kalian akhirnya menyebabkan sesuatu hal yang berbahaya di badan kita khususnya gitu ya. Kita masih tetap terus berjalan ke atas. Di sini saya bukan menjadi leader dari teman-teman. Kebetulan saja saya berjalan lebih duluan gitu loh ya. Nah, di depan kita ini ternyata pepin bloknya itu hancur karena terjangan air. Ini dia, luar biasa jalannya guys. Wow, ada pohon-pohon gitu kan, menarik, bisa berfoto di sini. Oh, sudah pulang. Ada Tarsius. Wow, kita lihat guys, ada Tarsius. Mana dia? Wih, mati. Kodong. Teman-teman, enggak dia apa-apain gitu nah. Jatuh sendiri. Jadi ki saksi nah, enggak dia apa-apain ki. Bunuh diri Absul. Jatuh sendiri tadi baru jatuh. Banyak yang lewat dah dulu ya. Ih, siapa duluan lihat ki? Ah, kalian nanti diperiksa polisi. Enggak ji. Oh, ternyata begitu. Ih, ekornya mirip-mirip ki sama tikus. Kami. Wih, kasiannya deh. Dingin ki mungkin di. Kubur tuh. Baik kayaknya. Anunya mana kaskar ini? Wih, dapat betulan ki Tarsius. Ada tadi tuh si bapak. Iya ada. Nanti ditanya ki di. Wih, ternyata dilihat betulan ini Tarsius ya, dari dekat. Jauh kan? Air terjun masih jauh? Ada, bagus ki depan tuh. Oh iya. Berapa playernya? Bagus ji. Berapa merah lewat nggak ada dia? Iya. Nggak mami, hampir ninja halus. Nggak apalagi saya. Situ fokusku ke depan terus.
Bang. Oh, ternyata dibawa na peping ke tanah. Baru. Ini kira-kira kalau di sebelah kiri ini apa ke atas? Ayo kita naik. Oh, lewat sini memang? Iya, lewat sini. Oh. Iya, enggak. Naik. Teman-teman, Ustadz Syahrul ini kuat banget fisiknya. Ini 70 derajat ini tingginya. Hitung ki guys, berapa tangga semua? Tidak ji, sampai sini ji. Woi, sampai sini ji tangga. Aman maki kalau di atas. Ih, keren loh. Iya, ya Allah, keren sekali teman-teman. Makasih loh Ustaz, ya. Sudah ngajakin kita ke sini. Wah, kita jadi senang ini. Luar biasa. Banyak tanaman yang menurut saya itu baru bagi saya gitu loh teman-teman, kita lihat. Iya, bagus kita. Iya. Bagus. Kayaknya kita sefrekuensi ya, suka ya. Jalan-jalan juga. Suka jalan-jalan. Iya. Nanti kita ke gunung kayak itu. Iya, iya. Baru-baru tuh. Iya. Kalian jadi saksi yang lihat video nah. Iya. Nanti kita jalan-jalan sama Ustadz Syahro. Wow. Oh, ternyata ini tadi jalan sama jadi tembus. Tapi di situ kan jalannya tuh. Oh. Anu dia. Licin kiri. Oh iya 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 iya. Iya. Ah, jadi ini opsi juga ya? Ya, opsinya. Iya. Memang. Saya sudah lalui di sini tuh. Iya. Oh, itu mina lewat sini kidi. Iya, oke. Dan sebenarnya menarik ya. Bisa membuat kita tuh agak sedikit olahraga. Apalagi sekarang kan lagi dingin-dingin. Ya, kalau dingin ya kita harus bergerak terus. Ah, di depan itu ya. Uh-uh. Ada ini dia. Wow, kayak semacam air terjun ya. Ke atas apa lagi, Ustaz? Di atas lagi ya, terus jembatan. Oh, lagi jembatan? Wow, bisa banget nih berfoto di sini nih. Nah, disinilah orang foto. Wow, Masya Allah. Airnya tuh beneran muncul, ya, teman-teman. Itu yang menarik. Beneran muncul. Dan ini hilangnya di sini tuh. Ya Allah, cantik banget. Ini beneran loh, hanya di Bislab saya lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya tuh ternyata segar sekali, teman-teman. Segar. Di sana masih ada? Iya, airnya segar. Di sini tuh menjadi salah satu spot berfoto yang paling cantik, teman-teman, di Bislab. Dan ini airnya terasa segar sekali. Saya sudah coba membasuh wajah. Airnya segar sekali. Luar biasa. Mantap. Rasanya kita keluar dari zona KKN ya. Lupakan sejenak. Wow, keren. Ayo. Apa? Pulampi, Nabi bilang anak-anak. Bagaimana airnya? Segar toh, segar. Segar. Luar biasa. Bagaimana Ibu sampai sini? Bagaimana? Sudah mungkin lihat Tarsus toh? Tarsus mati. Paling tidak sudah mungkin lihat aslinya toh, bukan di foto. Hidup segar loh di sini, beneran segar. Iya, recommended ya. Kalau jalan-jalan ke Maros. Dari luar itu ada agak setengah jam dari luar, dari Bantimurung. Ada di rekomendasi deh jalan-jalan ke sini. Ini sepanjang jalan ini teman-teman, hijau segar. Rekomendasi deh yang suka jalan hiking, bisa banget jalan ke sini. Teman-teman kita di sana. Kita masih mau berjalan ke atas. Segar sekali. Wah, pohonnya besar banget. Kalau kesini mungkin bagusnya memang pakai sendal ya, kalau lagi kayak begini cuacanya. Keren, keren. Ini ada rest areanya juga loh teman-teman. Keren, keren. Ada
pohon pandan-pandanan. Cuman kita di sana luar biasa nih. Suka banget aku. Wow, kita penasaran ini. Ini masih masuk dalam rangkaian Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, teman-teman, di sini. Ini di Bislap ya, di Patunuang ya. Ini masuk di Kecamatan Simbang, Kabupaten Desa Simbang. Desa Samangki, Kecamatan Simbang ya maksudku. Maaf ya. Salah ucap, Kak. Wow, apa yang bisa kita lihat? Oh, ternyata di depan sana ada jembatan juga. Keren, keren. Nanti teman-teman di video ini tuh ada beberapa ini ya, karena kamera kita gunakan ini hanya mampu merekam 14 menit, setelah itu akan di-cut lagi. Jadi mungkin videonya tuh ada satu atau dua par ya untuk jalan-jalan ke Bislap ini. Luar biasa. Kita penasaran sekali mau lihat ke depan sana. Let's go ya. Saya harus cepat-cepat ya, Kak. Takutnya teman-temanku pada pergi semua. Saya kodong di sini tuh enggak ada kendaraan, dibonceng-bonceng jak sama orang. Itu mi yang jadi kendala sebenarnya ke sini. Oh, seperti ini di atas, teman-teman. Nah, kita sudah berada di, kita lihat dulu ya apa petunjuknya. Posisi kita sekarang sudah berada di sini. 19.20. Shelter 3, ada shelter 3 di sini, ada shelternya tadi. Kemudian menara pengawas, bis yang Lakboro. Oke, jadi 24 itu bis yang Lakboro. Ya udah, kita langsung ke sana, ke jembatannya. Itu di depan kita ada ini ya, menara pengawas. Kita masuk saja, teman-teman. Dan ternyata masih luas. Oh, dan itu anggaran dananya, teman-teman, 195 juta. Itu tahun 2020 dikerja ya. Ya, ada jembatannya. Di sini tuh ada ininya. Anu kupu-kupu, guys. Menarik sekali, luas sekali sungainya di sini. Luas. Hati-hati ke kalau ke sini licin. Licin banget. Licin sekali, teman-teman. Kalau ke sini hati-hati. Op. Ada gua-guanya juga. Bis yang Lakboro Camp. Welcome to camping ground. Seperti ini ke atas. Kita berjalan lurus lagi. Wow, amazing. Teman-teman, kita baru sampai di sana. Menarik sekali. Ini sekarang kita sudah berada di sebelah sungai. Ini ada buah di sini. Ternyata solar light-nya berfungsi, teman-teman. Sepertinya di sana ada toilet ya. Teman-teman, kita baru sampai di sana. Sungainya datar, bagus. Segar gitu. Kita berjalan lagi ke atas. Wow, ada sungainya, guys, luas. Ada toiletnya juga. Beneran segar di sini. Segar sekali, wajib banget deh kalian jalan-jalan di Patunuang, di Bislap. Dari Bantimurung tidak begitu jauh sih, teman-teman, sampai sini. Itu ternyata ada musola, ada toiletnya juga. Saya perhatikan di sekitarnya sudah dibersihkan. Memang di sini daerahnya lembab banget. Gitu, lembab. Nah, kita berjalan lagi ke atas. Teman-teman, kita lagi di belakang menyusul. Ini menarik sekali, teman-teman, di sini. Wow. Cool. Ini ada sejenis buah, saya nggak mau nyentuh. Takutnya beracun, nggak tahu jenis buah apa. Ayo kita ke atas. Wow, di situ ada liang, teman-teman. Dalam, kalau di kampungku ini namanya betasu. Wow, goanya cantik-cantik ya. Sepertinya di sini tempat